masalah pengelolaan sampah di TPA. Ini masalahnya bukan masalah baru sekarang. Ya. Sudah lama. Sudah lama. Karena saking lamanya tempo hari, kita mencoba untuk menganggarkan pengadaan tanah TPA. Nah, di tahun 2021 itu anggaran itu sudah tersedia di APBD tahun 2021. Dan sesuai dengan regulasi yang ada, Permendagri nomor 90 tahun 2019. Ya. Itu rumahnya itu di Dinas PUPR. Hanya saya tidak tahu sekarang progres pengadaannya seperti apa. Ini tahun tetap ada konsisten dengan anggaran yang ada supaya masalah tanah TPA di Kabupaten Manggarai ini segera selesai. Karena bicara soal pengelolaan proses akhir itu tidak terlepas dari sebenarnya tanah terutama luas lahan sesuai dengan standar regulasi yang ada. Berapa kali anggaran berapa itu kalau misalnya untuk penyiapan lahan? Kalau saya tidak salah ingat ya, yang disiapkan kemarin itu 5 miliar ya. Tapi untuk dua lokasi. Itu di mana saja lokasi? Perluasan ini TPA Colang yang ada ya. Plus untuk TPA di Kecamatan Reok. Karena Reok juga itu penghasil sampah terbesar setelah Kecamatan Kerembo. Apakah sudah ada koordinasi misalkan dari teman-teman di DLHD dengan PUPR terkait dengan kesiapan lahan dan anggarannya itu? Ya, rapat koordinasi itu tanggal 11 Januari tahun 2021, tempatnya di Kecamatan Langkerembo. Ya. Kenapa kita pilih di Kecamatan Langkerembo saat itu? Karena lokasi TPA Colang ini di Poco ini itu masih wilayah Kecamatan Langkerembo, ya, Kelurahan Karo. Makanya kita hadirkan termasuk para lurah saat itu. Kemudian bahkan waktu itu kita juga menghadirkan teman-teman dari Dinas PUPR dan ada waktu itu kabitnya plus PPK-nya kalau tidak salah. Ya. Sebenarnya untuk melihat supaya masalah pengolahan sampah di Kabupaten Manggarai ini kita melihatnya secara komprehensif. Ya, betul. Ya. Sehingga semua pihak yang berperan sesuai dengan tupoksinya kita hadirkan. Lalu dari pengamatan Pak Kadis sendiri, luas lahan di sana di TPA Colang itu berapa hektar? Iya, kalau sekarang dia belum sampai 1 hektar. Belum ya. Belum. Nah, jadi kita ini berbanding terbalik. Ya, semakin hari semakin banyak volume sampah, tetapi justru lahannya itu tidak bertambah. Nah, ini soal Pak, ini soal bukan soal, sebenarnya bukan soal hanya soal di Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi kita harus melihat secara komprehensif ini cara melihat penanganan sampah di Kabupaten Manggarai. Lalu Pak Kais, ini ada kesan di sana juga, ada komplain dari masyarakat sekitar karena memang perbatasan area sampah itu dengan lokasi produktif mereka, kebun itu ada pengaruh, ada beberapa pohon yang mati dan juga kopi cengkeh di sana, tanggapannya? Betul. Jadi begini, lokasi sana itu kalau dari sisi regulasinya itu sesuai dengan RT RW ya. Kabupaten Manggarai. Ya. Kesesuaian itu ada. Ya. Ya. Memang masyarakat juga tidak salah. Kalau prosesnya sesuai dengan di sana itu kan masih open dumping kan. Ya. Minimal kita berharap ke depan ini kontrol landfill. Ya. Apa itu? Jadi setiap 7 hari terakhir dalam sepekan itu harus ambil tanah lalu ditutup lalu dipadatin, itu kontrol landfill. Jangan terlalu bicara misalnya sanitary landfill, itu terlalu mentereng, kira-kira belum cukup siap sebenarnya. Tapi minimal ke depan kalau tanah itu sudah kita perluaskan yang ada ini, maka langkah berikutnya pengelolaannya minimal tadi yang saya bilang itu adalah kontrol landfill. Jadi misalnya hari pertama sampai hari ketujuh, di hari ketujuh itu kita ambil tanah lalu
tutup sehingga tidak kelihatan penuh sampahnya, lalu tidak ada misalnya lalat ya. Gitu kan, habis kita taruh tanah lalu dipadatin. Nah, langkah-langkah ini yang kita harus lakukan ke depan. Kalau tanah itu luasnya sudah sesuai dengan standar, minimal 5 hektar. Lalu untuk perencanaan ke depannya Pak Karis? Ya, kalau dari sisi saya, dari Dinas Lingkungan Hidup, siap kita untuk melaksanakan sistem pengolahan kontrol inventory itu. Tapi kembali lagi, tanah itu harus ada dulu. Ini kan omong manajemen sebenarnya. Bagaimana kita omong manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, kalau fasilitasnya tidak terpenuhi. Coba. Ya, terus terang, sekarang yang di sana itu memang sudah melanggar aturan. Open dumping kan terbuka. Jadi kalau masyarakat bereaksi, itu wajar menurut saya. Ya. Lalu alat-alat di sana juga untuk mendaur ulang itu sudah tidak berfungsi, itu bagaimana itu? Iya, kalau alat itu kan sudah lama. Makanya pada saat saya di Dinas Lingkungan Hidup kemarin itu, saya melihat itu semua. Ya. Apa manfaat ini alat ini dulu nih. Ya. Jadi satu hal yang saya tidak bermaksud kembali ke belakang ya. Mestinya pengadaan alat, kita juga menyiapkan juga SDM-nya. Sehingga tidak terkesan mubazir. Jangan lompat. Bagaimana kita pengadaan alatnya sementara SDM-nya kita tidak siapkan. Ya mubazir pasti. So dengan master plan teman-teman di DLH nih, ya. Itu manajemennya nanti dibuat seperti apa? Ya begini, ini pengalaman di beberapa kabupaten tetangga di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi kalau Pemda menyiapkan tanah untuk TPA itu minimal 5 hektar, itu kita bisa berkoordinasi dengan Kementerian PU di Jakarta. Nanti kita bikin proposal, lampirannya itu bukti kepemilikan tanah. Ya, Kementerian PU itu semua peralatan, alat berat, kemudian plus sistem apa segala macam itu mereka bantu Pemda. Contoh yang sudah ada itu ada di Manggar Timur, ya. Itu sudah ada. Kemudian terakhir kalau tidak salah di Alor kemarin, begitu. Jadi kita Pemda ini menyiapkan lahannya saja, sedangkan fasilitas-fasilitas untuk proses lebih lanjut itu kita bisa dibantu dari Kementerian PU. Itu pengalaman yang saya lihat. Ya, begitu. Ya, prinsipnya kita, kalau itu semua saudara, kita siap untuk melakukan proses itu sesuai dengan standar regulasi yang ada. Ya, target untuk seluruh wilayah Langkir Rempong yang merupakan penyuplai sampah terbesar, penghasil, terus kemudian juga reok. Itu target waktu yang di ini, Pak Kadis sendiri mungkin ada dalam rancangan? Iya. Kalau kita kemarin itu, di 2021 itu harus clear. Clear ya? Iya. Karena ada satu tahap. Ada satu tahap kemarin untuk kita bisa mendapat itu bantuan hibah dari Kementerian PU itu harus ada surat minat pertama. Dan itu akhir tahun 2019 itu atau awal 2020 itu saya sudah lakukan. Begitu. Jadi langkah awal itu sudah ini. Padahal tinggal satu langkah saja kita mau ini, pengadaan tanah lalu kita bawa itu ke Kementerian PU, PUP, lalu datang survei. Lalu eksekusi. Itu. Thank you.